Oke, kita jumpa dengan Mas siapa ini? Mas Brian. Mas Brian ini sekolah di mana? SD? IGS kelas berapa? 3. Kelas 3. Kamu ngaji di mana? Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Kamu surat yang kamu hafal tadi surat apa? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu surat nomor berapa? 107. Lihat ke sini, 107. Kalau nomor 1 surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nomor 2? Al-Baqarah. Nomor 3? Al-Imran. Al-Imran. Nomor 4? An-Nisa. Nomor 5? Alma? Al-Ma'idah. Nomor 6? Al-An? Al-An'am. Jadi Al-Ma'un surat nomor 107. Berapa ayat? 7 ayat. Kamu hafal? Hafal. Surat Al-Ma'un itu surat menceritakan tentang apa? Ancaman bagi orang yang menodai, mendustakan atau menodai agama. Terus apa lagi? Menindas atau menghardik anak yatim. Anak yatim. Terus tidak mau menolong orang lain atau ingin dipuji dalam sholatnya ria. Ya, coba sih Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Fala yusuddu 'ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum bira'un. Musallin, bukan musallim ya, musallin ya, nanti diperbaiki. Oke, terima kasih Brian, semangat dalam melaksanakan kegiatan mencari ilmu ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.